cukup digandrungi oleh muda-mudi, tak terkecuali Exalandavia. Putra musisi Ovi Riff yang kini menggeluti dunia akting ini bahkan memiliki sejumlah tato di tubuhnya. Seperti yang terekam kamera Cumicam berikut ini. Ini intinya sekali satu sesi itu kurang lebih 4 jam maksimal kalau buat saya nahan sakitnya itu. Ini tuh 3 sesi berarti 4x3. Ini tato keluarga tentang keluarga. Intinya tato gue tentang keluarga. Soalnya di sini doang ada mantan dikit ya. Dalam jika tato Excel syarat akan makna cinta, maka lain halnya dengan tato milik Derby Romero dan Ruben Ellis yang terlukis indah di sejumlah bagian tubuh mereka. Simak pengakuan mereka berikut ini. Ya, saya sih 6 total. Gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awalnya sih gara-gara, wah kayak tatoan kerennya gitu. Biasalah anak kecil itu. Sama. Tapi lama-lama setelah udah makin dewasa, makin tahu gitu seninya di mana, filosofinya di mana gitu. Jadi kira makin jadi suka karena ya, filosofi. Berarti ngerasa keren ya, Kak? Semenjak adanya tato gitu. Ya, selama kita ngerasa nyaman dengan apa yang kita ini ya. Derby ada berapa banyak? Ada 4. 1 2 3 4 Hah? Ini sebenarnya konsepnya Virgo tentang gue. Ini kan Goddess of Spring. Gitu. Terus ini bunganya ada 5 wanita yang paling berarti hidup gue. Gitu. Yang paling besar rumah gue karena gendut. Proses pembuatannya di berapa? Apa? Ya, ini prosesnya 2 hari. Ini nama bokapnya tato pertama sebenarnya nama bokap. Terus nama almarhum bokap. Terus kalau yang di sini ini sebenarnya ini jatuhnya anggapnya jadi satu lah. Ini sama ini juga baru tadi juga cuma outline doang terus baru diwarnain. Terus ini juga belum selesai ya. Karena kemarin kan syuting enggak berhenti-berhenti tuh dari dada lanjut bisa. Jadi benar-benar enggak ada sempat. Nah, tato banyak ini sebenarnya belum selesai karena ada konsep gambarnya udah ada gitu. Konsep ini sampai ke bawah juga ya. Di sini juga ada sampai ke bawah cuma belum sempat selesaiin. Terus kenapa diamond? Satu emang gue suka ada apa ya kalau ditato kalau pakai diamond itu buat gue old school ya, dan artinya juga karena kalau diamond itu kan long last lah, maksudnya berharga banget sesuai dengan almar bokap gue yang ada di sini gitu biar nyambung. Kalau belakang ini ada mata, maksudnya jadi ada yang jagain gue di belakang.